perhatikan ya, sekali lagi bahwa parade kebudayaan kali ini memiliki makna yang sangat penting bagi mereka, siapapun seluruh rakyat Indonesia yang merasa menjadi bagian dari Indonesia, bahwa mereka semua, tidak ada orang yang bisa dengan sendirinya atau individu merasa paling sah atau paling berhak untuk mengklaim bahwa dirinya merupakan pemilik saham tunggal Indonesia. Tidak. Jadi semua pihak, semua rakyat yang merasa merupakan lahir besar, berkarya, berbakti di Indonesia, maka dia merupakan bagian dari kita, bagian dari Indonesia yang berhak dan wajib untuk ikut serta merawat Indonesia, merawat keberagaman. Tania. Ya, baiklah, terima kasih Bung Kohar atas perspektif tersebut. Abdul Kohar langsung menyampaikan perspektif dari apa yang ia